Jogja misalnya itu nggak ada. Terima kasih untuk forum ini, terima kasih buat Bapak Dekan. Saya mengapresiasi UIN Sunan Kalijaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga ingin membangun demokrasi lokal. Kita ingin membangun keyakinan-keyakinan lokal. Kita ingin membangun kearifan-kearifan lokal, nilai-nilai lokal ini menjadi komisi bersama. Semoga dengan acara ini kita semakin ingin ya mengaktifkan kearifan-kearifan lokal daerah istimewa Yogyakarta karena Yogyakarta istimewa. Matur, assalamualaikum. Maka sesungguhnya pertelevisian kita saat ini secara nasional itu sedang mengalami revolusi, ya. Revolusi dari aspek sistem penyiaran dari konteks perangkat siaran ataupun hybrid. Sekarang selanjutnya dari Ibu Ketua KPMD, Ibu Dewi, silakan. Ternyata kemudian mungkin mahasiswa sekarang yang lebih ini ya, lebih aktif di sosmed, di TikTok itu nanti potensinya bisa dikembangkan, lebih kreatif lagi, bisa memberikan kontribusi dan mewarnai lembaga penyiaran yang sekian banyak itu tadi. Itu yang menjadi pantangan. Itu yang menjadi pertanyaan. Sedikit menyimpang dari ini, kalau kita lihat anatomi duitnya TV, itu berasal dari mana sih? Berasal dari program. Aku orang Jepang itu ya, bagaimana mereka budaya tertib dalam antri, kemudian bagaimana mereka itu sangat peduli terhadap kebersihan, ya enggak? Mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk generasi beriman dan bertakwa. Yang gak bisa tercapai tujuan penyiaran, kalau orang nontonnya video baru yang gak diatur. Sesimpel itu. Terima kasih. Saya ucapkan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPI.